Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil amin wassalatu wassalamu wassalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana kita diberi kurnia sehat badan panjang umur sehingga dapat menyaksikan akad nikah anak kita Bayu Sukma Agatha dengan anak kita Zulfika Gus Mayanti binti Nasib. Ya, sama-sama kita doakan semoga tidak halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Oh, selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang yang kita rasakan sekarang ini. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun atau Bapak Kepala Desa yang mewakilinya, yang saya hormati Bapak-Bapak alim ulama cerdik pandai yang dituakan, dan juga yang saya hormati Bapak RT dan semua mungkin dari Jalan Selasih juga Bapak RT-nya dari Sepulgam, dan juga yang saya hormati Bapak-Bapak maupun Ibu-Ibu maupun dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, dan juga yang saya hormati rekan-rekan, saudara-saudara, dan juga yang saya cintai adik-adik saya, yaitu tidak ada permasalahan baik pun syarat maupun urut perundang-undang yang berlaku, dan juga pernikahan ini sudah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimulu dan kemudian akan kami lapor ke Pengadilan Agama Kabupaten Tebo. Sebelum masuk acara akad nikah, perlu sampai syarat dan rukun nikahnya. Jangan kita itu nikah dan ada rukun syaratnya, enggak mungkin, Pak. Karena sudah ada calon mempelai laki-laki adik kita Bayu Sukma Agatha binti Jayus Prasetya, ya Pak. Dan sudah ada calon mempelai perempuannya itu adik kita Zulfikar Gusmayanti binti Nasib, itu dengan wali, yaitu wali nasab, yaitu ayah kandungnya Pak Nasib ya. Itu walinya, ini bapak kandungnya. Dengan mas kawin uang 201.114 rupiah. Ya, ditambah dengan 10 gram emas, ya. Tunai. Nah, itu mas kawinnya. Yang saya takut itu penasibnya yang nyebut nanti susah. Jadi mohon pelan-pelan aja ya, Pak ya. Nanti saya ajarin kok. Itu mas kawinnya dan juga dari saksi Pak Mudim dengan Pak RT itu Pak Joko Prianto, Pak Mudimnya Musaji atau Kiai atau Bapak Ustaz Musaji. Itulah saksi dalam pernikahan ini. Oh, masuk acara berikutnya itu pembaca khutbah nikah, yang mana inti khutbah nikah adalah perkawinan. Maka dengan ini saya mohon kepada Ustaz Nazirin untuk membaca khutbah nikah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا معشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله
ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan, fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i mathna wa thulaatha wa rubaa. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. وَقَالَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَنِّكَاحُ السُّنَّةِ, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. وَقَالَ أَيْضًا, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنِ اسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. وَقَالَ أَيْضًا, الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولشائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات, فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, terima kasih kepada Pak Ustaz Desirin yang telah membaca khutbah nikahnya. Maka dengan ini masuk acara berikutnya, mari sesama beristighfar pada Allah, yang mana istighfar itu menjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat dan juga mungkin dosa-dosa yang sudah ada mungkin dikurangi. Saya mohon kepada Bayu dan Bapak Wali, kita semua ikuti saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Terima kasih. Masuk acara berikutnya, yaitu coba itu acara intinya sakrar, itu ijab dan kabul.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwa yuqayyimu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, 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 la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara Bayu Sukma Agata bin Jayus Prastio, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya bernama Zulfika Gusmayati dengan mas kawinnya 10 gram emas 201.114 rupiah dibayar tunai. Bagaimana Pak Saksi? Syabarakallahu anabani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mayusrin. Shiratal ladzina am November 2020, saya Bayu Sukma Agata bin Jayus Prasetyo berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Zulfika Gusmayati binti Nasib dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut: apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. Membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iwat
kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Ribo Ulu, 23 November 2020. Suami Bayu Sukma Agata. Kamu itu kadang-kadang tidak ngerti apa surat talik itu. Ya, kepada Bayu, kamu sudah nikah, sudah dikumpulkan oleh Bapak Nasib, maka dengan ini kamu harus bertanggung jawab kepada Zulfika. Ngerti misalnya? Sekarang ini ibarat kata pepatah itu, sekecik-kecik semantung di rimbo ya Pak, kalau sudah berbuah namanya sudah tua. Sekecik-keciknya kita sudah nikah namanya sudah tua, bukan muda lagi ya. Itu saya ingatkan juga. Dan juga kepada si Zulfika, maka dengan ini saya mohon juga seperti itu, kebalikan seperti itu, kamu harus bertanggung jawab kepada Bayu. Ya, jangan pula Bayu datang nanti akhirnya enggak dibuat. Itu enggak boleh. Harus kita bertanggung jawab nama suami kita. Ya. Ya, keluarga itu bukan hal yang mudah. Saya tidak kemarin itu yang menerangkan itu kan kawan-kawan saya yang di kantor itu. Maka dengan apa yang diterangkan mohon dicermati dengan baik. Ya, kami ini cuma menyuruhkan saja yang menjalani kamu. Perlu kepada kami usaha kepada Bayu, yaitu sigot talik ada perjanjian perkawinan kita. Jujur itu. Satu, meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. Pada intinya tidak memberi nafkah maupun zahir maupun batin. Ingat. Ya, karena yang nama Zulfika perlu bedak, ya itu. Ya, kasih duitnya, jangan enggak. Walaupun kita jauh bekerja. Itu saya ingat seperti itu. Kedua, tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3 bulan kamu tidak memberi nafkah, Zul mau? Tidak mau kan? Nah iyalah, tidak mau dia. Jadi dia berhak mengajukan kepada pengadilan. Ya. Ketiga, menyakiti badan atau jasmani. Ya mungkin kalau bahasa Jawanya gebuk ya. Kalau bahasa dusun tinju itu. Nah itu masalahnya. Jangan kita memukuli dan menggebuk istri kita. Itu undang-undang KDR dari dasar 26, pasal 26 itu lupa saya itu. Itu kalau kita menyaya itu menyakiti, kalau dia tidak berhak itu mengajukan kepada polisi dikena 6 tahun penjara itu tidak salah itu. Ya, jadi jangan sekali-kali kita menggebuk istri kita atau menampar istri kita. Ini jujur ini, kalau sekarang itu kita ditampar sama istri kita tidak suka, dia berhak mengajukan kepada polisi atau pengadilan. Ya, jangan salah kita. Ya namanya cowok itu emosional lebih tinggi, ego sendiri, jujur saya katakan. Mau menang sendiri, itulah laki-laki. Ya, setianya kurang laki-laki dibanding perempuan. Ya. Nah. Keempat, membiarkan tidak memperlihat istri saya selama 6 bulan atau lebih. Ya kita harus membeli bedaknya, aksesorisnya, harus kita kewajiban kita. Ya jujur saya katakan, kebutuhan perempuan itu lebih daripada kita. Ini kecil saja, jilbabnya saja, itu banding seperti itu. Kalau bajunya 10, jilbabnya 10, kali yang 25 ribu. Ya kalau 25 ribu enggak mau ya deh ya, itu namanya Wardah, itu namanya Rebani. Kalau Rebani kan mahal deh ya, kalau Rebani kan agak mahal dia, 50 ribu satu jilbab itu. Ah, kali 10, berapa duitnya itu? 50 ribu itu, nah, itu makanya. Jadi tugas kita seorang laki-laki berat dibanding seorang perempuan. Jangan kita salahkan ya. Dan juga yang perlu saya sampaikan juga, masalah sigot talik itu jangan salah kaprah. Jujur saya katakan, saya banyak ketemu, kok saya enggak pernah nyerai Pak? Jujur, sering datang ke kantor tuh saya enggak pernah nyerai, kok ada surat akta cerai saya Pak? Saya tanya, apa salah Mas? Gitu katanya. Nah, berarti ada hak perempuan untuk menceraikan kita. Sebenarnya tidak ada hak. Kalau pengadilan itu tidak bisa kita mengatakan tidak putus, pasti putus itu. Kecuali kalau hukum syara ya Pak, yang berhak mengajukan talak adalah laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan yang banyak talak, habis kita ini. Tiap hari dia sebut talak itu. Nah, itu bedanya sama laki-laki dan perempuan. Kalau kita laki-laki enggak pernah menyebutkan talak itu. Ya. Ya itu yang perlu sampaikan juga kepada Bayu, perlu kita sikapi kembali, jangan kita itu sekedar kepala keluarga tidak bisa membutuhi seorang suami istri kita. Sebab jujur saya katakan, perempuan ini lebih pintar daripada kita. Kita punya HP 2 giga, dia punya HP 4 giga itu.
Empat apa? Empat RAM-nya itu. RAM-nya empat itu. Kita dua. Kenapa? Dia belanja melalui online. COD kata orang sekarang itu. Beli gincu aja COD ya. Nah itu bayar sekarang ini. Tak tahu suaminya beli COD dia. Kirim. Cip. Sampai di rumah. Anu itu JE itu sudah datang rumah itu. Sama Ninja Express itu. Nah, itu susahnya. Yang bayar siapa? Kita juga. Itu susahnya istri, enggak pernah transparan. Jadi saya minta pada Zulfikar itu harus kita transparan sama suami kita. Jangan sekedar kita kemauan kita tidak punya transparan. Karena masalah kecil bisa menjadi besar. Jujur. Karena banyak permasalahan yang aku selesaikan di kantor itu seperti itu kok. Saya tidak berharap untuk di sini, di Rimba Ulu itu banyak cerai, Pak. Tapi kata orang, enaklah Pak, banyak duitnya dapat dua kali. Dah, bukan itu, bukan sukses namanya. Tidak sukses namanya. Nah, jadi saya berharap kepada Bayu dan Zulfikar, saya berharap cukup sekali ini ke kantor saya ya. Jangan sampai cerai kantor saya lagi. Saya mohon itu. Ya, kami sudah bersusah payah hujan-hujan dari kantor ke sini kok untuk mengicap kebul kamu. Sedangkan kamu dua bulan hilang, itu yang anda sayang saya itu. Saya sayang pada kamu. Bukan saya enggak sayang. Kalau enggak sayang enggak datang saya tadi. Karena sayang itu. Ya. Jadi itu harapan saya dan juga yang perlu saya sampaikan juga kepada Bayu dan Zulfikar, saya mendoakan semoga kamu menjadi keluarga yang baik dan keluarga sakinah mawaddah mawaddah dan juga pernikahan dari nenek sampai kakek-kakek. Itu harapan saya. Cuman kami berdoa yang menjalani kamu juga. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Mungkin merasaan tersinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada intinya saya untuk mengajarkan anak kita supaya anak kita lebih langgeng ke depannya. Itu pada kewajiban saya. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.